Jadi pertama lah pertama terapi ini ada yang bengkak ini hari-hari. Kenapa dia bengkak? Karena udah lambungnya itu mengerucut. Nah, sekarang kita tekan ini terasa ke lambung. Ya, ya, gitu kan? Nah, terasa ke lambung kan? Terasa ke kaki. Nah, itu pit ya. Nah, tekan ya. Oke. Sampai kurang sakitnya. Oke. Nah. Dan untuk orang yang lain juga seperti ini, bukan sakit lambung aja, semua penyakit. Nah, kemudian step kedua ini, nah, kalau kakinya nggak bagus, berdirinya kurang kokoh, nah, dibentuk ototnya di ya, nah, sakit tuh. Nah, terasa kewahir, memang si Irnya sedang sakit. Nah, oke, okay. Step ketiga balik sini Ir. Oke. Okay. Ditekan ininya ya, oke, okay. Dan step keempat miring ke senapir ya, ini yang diiniin, nah ini yang diurai ya, ini diurai ini sakit sekali, ini sedikit aja ada sakit ya, ya sampai dia nggak sakit, ini kenaknya lambung ya. Orang-orang sarap terjepit juga di sini, Pit. Nah. Oke. Okay. Nah, dengan posisi gini, step ketiga ini. Ini gini, miring ke sini. Nah, diperbaiki nih pundaknya, sering pegal dan berat ya. Nah. Ini angin semua ya. Nah. Oke, okay. Ini nih. Pindah ya. Nah. Ini ditekan ya, kepala ke belakang ya, ke belakang gini, nah, oke, okay. Keempat ya step ya, terus kelima ya, sekarang kelima, perbaiki ininya, mundur kepala mundur tuh ke depan, nah ini pit. Ini ulu hatinya kena nih ya. Ini dia bukan mahaja get nih. Jadi bisa-bisa kena angin duduk. Ya. Ya, ini masih sakit. Masih sakit. Ya. Sakit ya.